Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Kita harus bersatu. Kita harus rukun. Sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan. Saya sangat menghormati pemerintahan dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Ya mungkin yang dimaksud Pak Luhut adalah orang-orang yang memiliki masalah. Ya tentu, di semua institusi ada begitu. Bahkan di kami pun, di Partai Gerindra, pasti ada oknum-oknum ya yang memiliki masalah sehingga tidak tepat jika dilibatkan dalam pemerintahan. Nah, orang-orang seperti itu. Selamat malam, hingga saat ini dinamika politik mana yang akan berada di luar pemerintahan maupun di dalam bergabung bersama dengan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran masih menjadi tanda tanya, meskipun sinyal sudah menguatkan. Sepertinya yang kemarin jadi rival seperti Nasdem dan juga PKB sudah mendapuk diri akan bergabung bersama dengan Prabowo Gibran. Lantas bagaimana dengan partai pemenang pemilu? Partai yang merajai di pemilihan legislatif PDI Perjuangan, akankah juga bergabung bersama dengan Prabowo Gibran atau tegas sikapnya seperti yang dikatakan oleh capresnya Ganjar Pranowo bahwa memilih untuk menjadi oposisi? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber, tapi izinkan saya untuk menyapa. Ini para Gen Z yang bergabung bersama kita, ada dari Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan juga Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang sebentar lagi mau jadi perguruan tinggi negeri ini ya. Kemarin nyoblos semua kan? Oke, jadi pengennya teman-teman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jadi oposisi apa? Koalisi? Waduh, kok mereka yang jawab malah ya? Ini ada Bang Deddy Sitorus, politikus PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Deddy. Cek ombak dulu, Bang. Cek ombak dulu kita. Cek ombak, selamat malam semua. Wes, cerah ya. Kalau menang DPR cerah suaranya, Bang. Kemudian Bang Refli Harun dengan rompinya keren, cadas. Saya tidak maju, tidak mundur ya. Karena tidak nyalon juga, soalnya. Tidak maju, tidak mundur ya, Bang ya. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Bang Refli. Kirain dipakai yang di atas ini cuma buat kampanye, Bang. Ternyata sampai sekarang lanjut, Bang, ya? Enggak, ini kan saya dikasih Joko Karian, makanya saya pakai. Luar biasa. Bang Habibur Rahman, salah satu calon menteri kabarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Selamat malam, teman-teman semua. Malam, Bang Habibur Rahman. Dari Trisakti dan dari UI Negeri ini ya? UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bang. Menteri apa, Bang, kira-kira, Bang? Kita di DPR aja, Pak. Oh, di DPR aja, siap, Bang Habibur Rahman. Dan juga Ibu Irma Suryani, politisi Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di seluruh Indonesia, anak-anakku semua, mudah-mudahan Indonesia ke depan jadi lebih baik ya. Luar biasa, sejuk sekali Ibu Irma Suryani malam hari ini. Tapi Bapak-bapak, boleh kita standby-nya masing-masing? Saya mau minta jawaban cepat dari Bapak Ibu, boleh? Sambil standby mic-nya. Ini game, ada ketika hadiahnya nggak? Ada kuisnya, ada hadiahnya yang pasti bukan sepeda. Hadiahnya merupakan mungkin konstituen yang ingin memilih mereka. Ketika saya mengajukan pertanyaan ini, saya ingin jawabannya dari yang paling nama-nama kanan ikan apa apa ya? Bukan nama-nama siang, ikan. Siang ini bukan nama-nama timnas juga. Makan siang. Ini ada sepedanya enggak? Aman, enggak, makan aman, siang ininya. Aman. Nanti hadianya kita langsung hubungi Pak Joko Widodo. Ketika saya menyatakan jawabannya simpel sekali, yes or no. Oposisi, Bang Deddy Sitorus. Pribadi, yes. Oke. Okay. Bang Refli Harun. Yes. Bang Habibur Rahman. Ya, jangan dulu lah. Bang, pilihannya yes or no, Bang. Ya.
kan saya boleh memilih, masa dipaksa milih ya. Oke, oke. Tidak ada pemaksaan. Ada kebebasan memilih. Sebagaimana dijamin konstitusi, tanya Prof. Refli Harun. Oke, oke. Ini udah kalau bahasa-bahasa hukum keluar udah ngeri-ngeri sedap ini. Ibu Irma Suryani, yes or no, oposisi? No, partai, pribadi, yes. Oke, oke. Saya mau langsung nanya ke Bang Deddy, apakah yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo deklarasi oposisi itu merupakan cerminan sikap partai politik? Cerminan dari PDI Perjuangan, Bang Deddy Sitorus? Ya, kalau dibilang cerminan bisa, dalam artian memang sejarah PDI Perjuangan kan menunjukkan seperti itu. Secara psikologis, secara historis, PDI Perjuangan itu kalau kalah ya di luar. Gitu ya, jadi bisa dibilang begitu. Tetapi bisa juga dibilang tidak, karena yang berhak menyampaikan itu adalah Ketua Umum PDI Perjuangan. Untuk itulah kita tanggal 24 sampai 26 nanti melakukan rapat kerja nasional untuk menangkap suara suasana kebatinan para pengurus partai, para aktivis partai, untuk kemudian menjadi dasar atau bahan masukan bagi pimpinan partai untuk menentukan sikap. Jadi you can go both sides itu. Karena kalau kami tangkap secara detail apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, bukan menggunakan kata subjeknya saya, tapi kami. Ada kami, kesannya ya, ini juga diamini oleh kan, PDI Perjuangan. Kaminya itu ingat dulu pertama bahwa beliau dan Pak Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden. Yang diamini oleh Pak Sekjen itu kan bahwa kalaupun di luar itu kan sama baiknya. Karena bisa menjaga bagaimana jalannya pemerintahan, bagaimana demokrasi, bagaimana penegakan hukum dan sebagainya. Gitu. Karena tidak mungkin suara resmi partai itu diberikan di luar dari ketua umum atau yang diberikan wewenang oleh ketua umum. Jadi pada saat itu Pak Ganjar berdiri menyatakan sikap di luar pemerintahan itu sebagai calon presiden dan wakil presiden Pak Mahfud, itulah kata kaminya di sana. Meskipun keputusannya nanti di akhir Mei, tepatnya 24 mungkin atau 25 bisa akhir Mei, Rakernas PDI Perjuangan. Bisa akhir Mei, bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Tetapi yang pastikan rapat kerja nasional itu akan mendengar tadi itu suara-suara dari bawah, suasana kebatinan, alam rasa, alam pikir para kader PDI Perjuangan, ya. Itu kemudian nanti seperti saya sampaikan menjadi bahan perenungan, pergumulan, perbincangan bagi DPP partai untuk kemudian memutuskan sikap. Jadi saat ini belum kita memutuskan itu. Karena yang kami yakini teman-teman media juga menunggu bahwa ini adalah hak prerogatif dari sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Apakah nanti keputusannya akan oposisi atau koalisi. Tapi kok kesannya anti banget Bang diajak bergabung Bang. Hak prerogatif itu kan bukan berarti menafikan dinamika internal tadi alam pikir, alam rasa. Hak prerogatif itu memang harus dimiliki Ketua Umum karena apa? Sebuah partai politik yang sehat itu kan ketika ada dinamika di dalamnya. Ketika ada perbedaan-perbedaan pandangan, kita sudah melewati itu berkali-kali. Termasuk terakhir misalnya dalam hal pencalonan calon presiden dan wakil presiden. Tetapi kan seorang ketua umum kalau tidak diberikan kewenangan untuk memutus akhir, selamanya akan terjadi perbedaan pendapat, turbulensi, seperti itu ya. Sehingga akhirnya memang harus diberikan mandat untuk memutuskan bagi kepentingan semua. Dan kalau sudah diputuskan selesai itu. Yang namanya dinamika. Sambil kami tampilkan berikut ini, Ganjar tegas pilih oposisi Anies Baswedan. Saya tidak akan mendahului uang belum diundang oleh Prabowo. Bang Refli dulu komentar. Komentar yang ini atau umum? Komentar yang ini Bang, komentar yang ini. Spesifik ini dulu Bang. Ngapain pakai diundang dulu untuk menentukan sikap, ya kan? Harusnya menentukan sikap saja. Karena menurut saya Anies kan manusia independen. Tidak menunggu partai politik tertentu. Tidak memerlukan raker dan lain sebagainya. Jadi sebagai orang independen saya kira tidak perlu diundang kalau saya, itu pribadi saya. Tapi kan kita ini bicara mengenai oposisi itu dalam beberapa terminologi. Pertama dari sisi teorinya, kedua dari sisi realitasnya, ketiga dari sisi fatsun politiknya. Secara fatsun saya katakan ya kalau kalah mestinya oposisi, kan begitu. Berlaku untuk siapapun? Iya, biar individu ada, maupun biar partai ada politik? Check and balances, ya kan? Okay. Karena kalau misalnya kalah kemudian kita mau ikut dalam pemerintahan, kasihan yang sudah berjuang menang, itu satu. Jadi saya menghargai Habibur Rahman sebagai pemenang, itu dalam konteks ini. Tapi kita tahu secara teoritis kita sistem presidensial, tapi presidensial yang bau parlementer. Jadi unsur-unsur partai itu besar sekali di kekuasaan pemerintahan. Padahal kalau kita lihat misalnya
yang namanya menteri direkrut itu kan individual basis. Karena sistem presidensial, presiden primus inter pares dia. Mau dia rekrut dari partai A, B, C, D, F, G, H, I, J itu terserah dia. Sepanjang itu dia harus loyal kepada presiden yang merekrutnya. Tapi di kita kan tidak. Seolah-olah menteri itu perwakilan partai politik sebagaimana dalam sistem pemerintahan parlementer. Nah, realitas politiknya adalah yang paling berat adalah saya stay away ya dari 01 karena sudah bubar itu kan barang kan. Tapi saya ingin kembali sebagai pengamat tata negara. Masalahnya realitasnya adalah reward and punishment itu enggak jalan. Kan orang berharap ketika konsisten kita beroposisi bahwa rewardnya adalah kalau kita bekerja baik maka kemudian kita akan mendapatkan hasilnya pada next election kan begitu. Okay. Sebaliknya kalau pemerintah dipersepsi buruk maka kita yang kemudian akan mendapatkan punishment karena pemerintah atau incumbent akan mendapatkan hal yang baik juga. Okay. Tapi nah, di Indonesia garis bawahi Bang Refli tadi sempat mengatakan kalau kalah harusnya otomatis jadi bukan otomatis fatsunnya harusnya begitu. Fatsunnya harusnya jadi oposisi. Karena kan kita berharap tapi nyatanya ada Bang Refli di Timnas Amin sendiri yang mengusung Anies Baswedan sepertinya sinyalnya di akhir April memberikan statement jelas mendukung pemerintahan saat ini. Ibu Irma Suryani harus tanggapannya. Nah, itu sesaat jangan lagi tanyakan ke saya. Sesaat lagi baru pegang mic udah disuruh iklan kan hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dr. Pillow, mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Kita harus bersatu, kita harus rukun, sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan. Saya sangat menghormati pemerintahan dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politiknya ada. Cara berpolitik yang benar mesti naik kelas dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Ya mungkin yang dimaksud Pak Luhut adalah orang-orang yang memiliki masalah. Ya tentu, di semua institusi ada begitu. Bahkan di kami pun, di Partai Gerindra, pasti ada oknum-oknum ya, yang memiliki masalah sehingga tidak tepat jika dilibatkan dalam pemerintahan. Nah, orang-orang seperti itu.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tegas sikapnya akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ibu Irma Suryani, apakah ini sikap yang memang bisa? 30 detik. Jadi minta diskon 30 detik ya. Bang Refli, kita kasih Bang ya. Oke, okay. Dari sisi detik sebelum ke Ibu Irma. Ya, dari sisi reward and punishment. Oke. Okay. Itu terbukti juga bahwa mereka yang melipir ke pemerintahan ketika kalah ternyata enggak kalah the next election. Okay. Nah, ini memberikan contoh yang agak buruk pada tradisi beroposisi. Itu tambahannya. Oke. Okay. Bu Irma, contoh yang buruk untuk tradisi ya. Beroposisi. Terima kasih. Bagi kami election Pilpres ini sudah selesai. Kami taat pada regulasi. Wasit sudah menyatakan bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Negara ini harus terus berlanjut, harus terus berjalan, rakyat juga harus terus disejahterakan. Kalau mau ribut terus, terus siapa yang mau memimpin negara ini? Gak akan pernah ada, gak akan pernah ada hentinya karena sama-sama ngotot. Saling merasa benar. Maka kemudian Pak Surya Paloh menyampaikan kepada kami di DPP bahwa kita harus taat pada aturan. Dan itu yang selalu Nasdem lakukan. Dan Nasdem selalu duluan memang. Sebagai partai modern yang kami selalu sampaikan bahwa kami ingin menjadi role model. Dan sudah terbukti kok Nasdem selalu menang. Di setiap pilkada pun kami juga punya tingkat kemenangan kemarin tertinggi dan nomor dua, paling nomor satu, nomor dua lah di semua pilkada yang kami dukung. Artinya apa? Artinya Nasdem itu diperhitungkan oleh rakyat. Disukai. Hari ini tingkat elektabilitas kami, keterpilihan kami naik sekitar 15%. Okay. Nah, itu juga yang kemudian membuat kami tidak lupa diri. Bahwa sebelum kami mendapatkan elektabilitas yang tinggi ini tentu ada reward juga, ada kotel efek juga ya dari apa yang dulu kita dukung. Kita enggak akan menafikan itu. Kita enggak akan pernah bilang bahwa kita bahwa Jokowi itu tidak ada kotel efek untuk Nasdem. Kita enggak akan pernah bilang seperti itu. Artinya kami adalah partai yang realistis. Ya, ketika pemerintah salah kami katakan itu salah, maka tadi saya bilang secara pribadi saya harus jadi oposisi. Di Komisi 9 saya suara saya paling keras kalau ada program pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Padahal kami ada di kabinet adalah partai koalisi. Enggak ada salahnya untuk mengkoreksi. Tapi ketika pemerintah benar ya kita backup habis gitu. Jangan mentang-mentang koalisi oposisi semua yang bagus pun jadi salah. Itu yang enggak benar. Tidak konstruktif. Kalau yang benar ya dukung dong. Kalau ya kan demi rakyat. Tapi kalau yang enggak benar ya kita bilang enggak benar, tolong dong diperbaiki. Nah, maka kemudian Nasdem menempatkan diri sebagai partner dari pemerintah. Okay. Ya, untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Memangnya oposisi itu harus selalu di luar. Okay. Ya, di dalam kami ingin mewarnai semua kebijakan-kebijakan publik dan itu yang kami lakukan dua periode ketika kami mendukung Jokowi. Kami tidak pernah minta menteri sama Jokowi. Disodorkan oleh Jokowi mau berapa. Kalau yang sekarang Ibu yang Irma? Yang sekarang pun boleh tanya sama okay. Pak Habibur Rahman. Nasdem gak minta apa-apa. Kalau dikasih Bu, dua menteri, kalau tiga dikasih, menteri Bu? Kalau dikasih terserah Prabowo mau taruh okay. di mana. Dua menteri kami ya, dua menteri kami dipecat oleh Jokowi. Ya, terkena kasus korupsi. Kami gak minta ganti. Diminta oleh Pak Jokowi, tolong Pak Surya gantinya, nama-nama penggantinya siapa. Gitu gak mau. Meskipun banyak pihak menyayangkan ini partai pengusung Anies kok meninggalkan capresnya sendiri Bu Irma. Ini yang salah. Ini yang salah ya. Koalisi itu antara partai politik. Koalisi perubahan itu antara parpol loh, PKS, PKS, PKB dan Nasdem. Bukan antara Nasdem dan Anies Baswedan, antara Nasdem dan Caimin, bukan. Bukan antara partai politik dengan paslon. Itu yang keliru. Jadi ketika kontestasi selesai, ya sudah selesai memang. Okay. Kalau ada relawan yang kemudian kecewa dan lain sebagainya, saya kira itu hal yang normal. Wajar. Kita juga gak boleh bilang mereka gak boleh kecewa. Okay. Tapi kita juga harus menyampaikan kepada mereka secara konstruktif bahwa pemerintah ini harus tetap berjalan. Okay.
dan kami akan mendukung pemerintah ini sepanjang pemerintah ini bermaslahat bagi masyarakat dan mesejahterakan rakyat, itu saja. Oke, statementnya jelas mendukung pemerintah. Sebelum ke Bang Deddy komentar, kita ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, kami ingin tahu siapa Bang yang menurut Pak Luhut, kalau yang toksik jangan diajak gabung ke Prabowo Gibran. Jadi Abang tahu Bang yang dimaksud toksik itu siapa saya Bang? Saya sedikit menanggapi dulu perkembangan pembicaraan tadi ya. Soal menang kalah, ya pemilu ini ada yang menang dan kalah. Lalu yang kalah dihukum, ya punishment, yang ini mendapat reward. Saya menghormati cara berpikir seperti itu, tapi saya punya sudut pandang lain. Ya. Bahwa kita berpolitik, berkontestasi itu kan menurut cara kita sendiri. Okay. Nggak harus sama plek ketiplek dengan di negara lain. Misalnya di negara-negara Amerika Serikat. Ya. Tidak harus persis seperti itu, karena pondasinya pun agak-agak berbeda. Kita ini kan mengedepankan musyawarah. Ya. Coba bedah semua produk perundang-undangan sampai ke Pancasila, ya kan, yang kita kedepankan bukan individualistis. Bukan menang-menangan politik kita sebetulnya yang ditanamkan oleh founding father kita. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi Fatsun misalnya tadi, yang kalah ya harus dihukum. Ya kan, nanti kalau enggak dihukum rakyat, kalau yang kalah mau ikut berkuasa kan dihukum rakyat. Kita coba, kita ini kan berdialektika. Mm-hmm. Saya pribadi terus belajar, tapi kita sebagai bangsa kita berdialektika, mana yang pas bagi okay. kita. Pak Prabowo kalah, dikalahkan oleh Pak Jokowi. Saat itu kami sama Bu Irma ya, seperti Bu Irma saat ini, kami masuk ke pemerintahan, ya kan? De facto sebetulnya kami tidak merasa kami dihukum oleh rakyat. Memang sempat ada yang kecewa, tapi dengan waktu kami bisa menjelaskan kepada para pendukung kami di basis konstituen kami yang awalnya kecewa, sekarang justru ternyata kursi kami naik. Dan Pak Prabowo justru karena masuk di pemerintahan bisa membuktikan dia bisa bekerja dengan baik, mendapatkan apresiasi dari rakyat dan dipilih jadi presiden. Ini adalah jadi nggak pas kalau ada istilah reward punishment bukan, ya Bang ya. Makanya saya juga nggak mau pemilu. pakai kata yang pendapat saya pas, pendapat sahabat-sahabat tidak pas, jangan begitu juga. Kita ini kan dalam konteks berdiskusi, okay. punya perspektif, punya sudut pandang masing-masing. Saya hanya coba menawarkan sudut pandang saya. Ya. Jadi kalau sekarang ketika Pak Prabowo dinyatakan sebagai apa namanya presiden terpilih, ya, lalu Pak Prabowo membuka diri. Ini kan hanya melanjutkan apa yang dahulu sudah kami lakukan. Waktu itu kami kalah, kami nggak ada masalah masuk, gitu kan ya. Demi apa? Bukan soal ego. Kalau ego kan gengsi juga, Pak. Masa sekelas capres menjadi menteri, ya kan? Sekelas cawapres menjadi menteri. Waktu itu kan, menterinya bukan capres, menteri oleh orang yang mengalahkan. Waktu itu dua pihak itu head, loh. Ya. Bukan seperti saat ini tiga pihak. Kalau mau gengsi-gengsian ya gengsi-gengsi juga. Tapi itu dikesampingkan semua oleh Pak Prabowo, gitu. Ya, sehingga ya, menurut saya praktek demokrasi kita ini juga bisa justru bisa menjadi pembelajaran bagi negara-negara lain. Buktinya Menteri Pertahanan Malaysia sampai viral dia memuji. Ya, saya definisikan sebagai memuji karena pernyataannya bagus sekali. Tengok di Indonesia, Prabowo Jokowi bersatu, segala macam sekarang bagus pertahanannya. Itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Muhammad bin Sabu itu kan. Bagus, dan seperti bisa menjadi rujukan bagi mereka. Nah itulah yang juga saat ini, jadi gak ada yang harus dihukum. Ya, cuma memang cuma persoalan kalah, apa namanya, tidak dinyatakan sebagai presiden terpilih, gak perlu dihukum. Gak perlu ada kata-kata punishment. Kita sebagai bangsa yang menang itu rakyat Indonesia. Kenapa? Karena pemilu sudah berjalan dengan baik. Oke. Okay. Ya. Saya nambahin sedikit boleh? Iya. Ya, tadi ada kelupaan sedikit dan ini gak boleh saya lupakan bahwa kotel efek yang diperoleh Nasdem itu juga berkat juga kita mendukung Anies Baswedan juga iya. Nah itu. Kita nggak akan pernah menafikan itu. Cuman tadi saya agak ketinggalan sedikit bahwa itu pun juga menjadi kotel efek bagi kami. Okay. Artinya kami fair mengatakan bahwa kita akan mendukung pemerintahan ini. Kemudian kita juga mendapatkan kotel efek dari Pak Jokowi. Kita juga mendapatkan kotel efek dari Pak Anies. Ya. Makasih. Yang soal toksik, siapa yang toksik?
saya belum nanya ke Pak Prabowo, tapi kalau saya sering mencermati beliau pidato, ngasih taklimat atau diskusi 2-3 orang, yang jelas tidak ada satupun pemimpin partai politik yang toksik, ya. Okay. Apakah di KIM atau pemimpin parpol ya, Bang ya? Tidak ada juga capres-cawapres yang toksik. Oke. Okay. Tapi kalau oknum, kalau orang per orang pengurus partai politik atau politisi yang toksik, tentu ada, dan bahkan mungkin jadi saya pastikan juga di Partai Gerindra juga ada orang-orang yang baik bermasalah secara hukum maupun politik. Ya, ini inisialnya kan boleh disimpan lu Bang, kita bongkar inisial. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi Pemirsa. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat. Di antaranya, melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detox dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke, karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike. Bang Deddy Sitorus atau Bang Refri, Bang Deddy, semua pilihan Bang. Kalau mereka mau segera bergabung ke dalam, ya mereka ingin demi kemajuan bangsa dan negara tadi. Pertama kata gini, pemilu presiden itu kan tiap 5 tahun adalah proses konstitusional cara kita merekrut pemimpin bangsa ini. Dan diatur juga bahwa setelah KPU itu ada proses di MK. Ya, jadi semua itu proses konstitusional dalam konteks koridor negara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, demokrasi itu memang mensyaratkan keramaian, keriuhan. Karena tempat di mana semua adem-adem cuma ada di 2 jenis negara. Negara kerajaan atau negara otoriter. Demokrasi itu sejatinya memang gaduh. Jadi kalau ngotot agak panas gak masalah Bang ya? Karena semua sama punya hak bicara. Apalagi, sekarang dengan media sosial. Jadi kalau kita berisu ilusi negara demokratis tidak ada kegaduhan, saya kira itu jauh panggang dari api. Sudah pasti ada keramaian. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kenapa PD Perjuangan menolak kata oposisi. Karena dari definisinya oposisi itu memang opposite. Ya toh? Memang berbeda sekali cara pandang ekonominya, cara pandang ideologinya, cara pandang segala macamnya emang beda. Jadi pasti they always oppose the government, kan kayak gitu. Makanya kita memilih vocabulary itu di luar pemerintahan. Karena sejatinya kita juga ingin membedakan bahwa ketika kita di luar pemerintahan, kita adalah penyeimbang. Jadi kalau oposisi itu tidak harus ribut-ribut, kalau kebijakannya benar kita dukung dong. Pasti itu gitu. Tetapi di mana ada kesempurnaan? Justru adanya dialektika itu, adanya dinamika itulah yang melahirkan sesuatu kebijakan publik, ya, arah yang lebih mendekati ideal. Tapi taringnya masih ada ya Bang Deddy ya? Ini bukan soal taring, this is about ideas. Oke. Okay. Kan itu nih, semuanya kan berpikir bagaimana bangsanya maju, rakyatnya sejahtera, pemerintahannya efisien, efektif, kan itu nih. Okay. Cuma kan cara menjalankan, cara pilihan pijakan politisnya, ya. Dogmanya, pilihan taktis, teknokratisnya, kan pasti ada perbedaan-perbedaan. Dan itu kan bukan untuk menghalangi, itu malah untuk menyempurnakan supaya lebih mendekati ideal. Karena tidak ada yang ideal, kan begitu nih. Jadi kita harus juga melihat posisi di luar pemerintahan itu sebagai cara beradab untuk supaya kerjaan parlemen itu tidak terjadi di jalanan. Okay. Justru harus ribut di parlemen gitu. Okay.
Tetapi itu adalah dalam konteks penyempurnaan, bukan dalam konteks apa-apa harus beda gitu loh. Bang Refli. Iya, begini ya, kita harus bedakan tiga hal ini yang pernah saya sampaikan. Nation, state, dengan government. Sebagai bangsa nation, ya kita harus bersatu, ya kan? Persatuan Indonesia. Sebagai bangsa, sebagai negara, state, kita harus bersatu. Bangsa Indonesia, negara Indonesia. Tapi government itu ya tidak semua orang harus masuk government. Ada yang memerintah di eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif. Bahkan ada yang tidak di tiga ranah itu. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia ini habis oleh partai politik. Yang di luar partai politik masih ada. Jadi ada government, ada political society, ada civil society juga. Karena itu mengatakan bahwa wah kita gak mau ribut-ribut, kita bersatu dan lain sebagainya. Itu kan baru omon-omon di sekitar orang yang punya kursi kekuasaan. Belum omon-omon yang melibatkan rakyat banyak. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua adalah yang namanya pemilu ini adalah alat untuk ngecek. Check and recheck apakah Anda masih dipercaya atau tidak. Deddy Sitorus, Mbak Irma, kemudian Habib. Ini kan dicek oleh rakyat. Dengan asumsi bahwa benar ya terpilihnya tidak money politics dan lain sebagainya. Bekerja untuk demokrasi. Lalu masyarakat ngecek. Oh ternyata Deddy selama 5 tahun baik. Saya pilih kembali. Nah itulah sarana yang sah. Ternyata Prabowo, let's say kalau kita ngomong 58%. Oh ternyata dia bagus. Saya pilih dia. Oh ternyata dia tidak bagus, dia tidak terpilih. Okay. Itu sarana. Reward and punishment itu bukan dari kita yang mempunish dia. Mana ada elit mempunish. Yang punishment itu rakyat. Iya kan? Ketika rakyat misalnya melihat, tentu dengan suara yang genuine ya, bukan suara yang kemudian direkayasa. Ketika rakyat melihat P3 tidak baik, tidak jelas konsepnya. Ini partai Islam tapi kok membelanya tidak arus kanan misalnya. Lebur dia, tidak lolos parliamentary threshold. Nah itulah yang namanya punishment. Jadi kalau sekarang hari ini masih ada PDIP, masih ada Gerindra, masih ada Nasdem, ya jangan bangga dulu. Besok dari partai nomor satu bisa menjadi partai paling buncit, bahkan lebur, tidak ada di parlemen kembali. Nah itulah yang namanya sarana demokratis untuk mengecek apakah rakyat masih percaya atau tidak sama kita. Cek dan recheck. Ya, jadi omon-omon dalam demokrasi ya biasa aja. Kita kan berbeda pendapat bukan berarti kita berkelahi. Okay. Yang justru yang jadi masalah adalah ketika berbeda pendapat dengan pemerintah dilaporkan ke Bareskrim. Ditangkap, nah itu menjadi masalah. Tolong Komisi 3 kita dibantu soal seperti itu. Bu Irma Suryani. Ya. Saya ingin sampaikan begini, anak-anakku semua, demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Gak ada demokrasi tidak ada hukum. Gak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, maka gak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam. Itu gak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya. Apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang misalnya. Dimaksud siapa Ibu Irma? Sepertinya gak ingin, ada Bu. Saya gak ingin bicara siapa yang dimaksud. Rakyat kita juga gak ingat lagi rakyat Bu itu. Pasti sudah tahu. Okay. Rakyat pasti sudah tahu. Saya ingin mengkritisi ini. Karena apa? Karena mengkritisi itu gak perlu harus dengan caci maki. Bisa seperti yang disampaikan Deddy tadi. Saya setuju sekali tadi soal misalnya tentang bagaimana menjadi oposisi. Tadi Deddy menjabarkan dengan sangat baik menurut saya. Dan itu diskursus yang harus tersampaikan ke publik. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita hari ini di sini. Kita harus akui itu diskursus yang bagus. Tapi yang kedua, yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Tokoh-tokoh masyarakat banyak sekali hari ini yang tidak sependapat misalnya, kemudian memaksakan diri untuk menyatakan si A benar, si B yang salah. Itu juga gak boleh. Lah katanya demokrasi. Kalau mau bicara demokrasi artinya... Okay. Semua pendapat itu harus dihormati. Oke. Okay. Nih saya sedikit luruskan sebentar, tadi. Saya belum selesai. Kan saya belum selesai. Okay. Biar rame yang sedikit. Keempat ingin saya sampaikan. Yang keempat saya berharap ya tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi dan lain sebagainya itu justru harusnya memberikan diskursus yang konstruktif kepada
kepada masyarakat, apalagi kepada mahasiswa. Jadi jangan ajarin, karena apa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Okay. Jadi jangan pernah sampaikan kepada kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Okay. Bicara etika, yeah, tapi dia sendiri tidak punya etika. Jadi kita tidak ada bicara mengenai kalimat-kalimat itu di sini dari tadi ya. Enggak. Tetapi salah. Jadi Refli sabar dulu. Saya tidak mengatakan untuk kalimat yang di sini. Bukan untuk forum ini. Kan ini kita bicara soal bukan demokrasi. Bukan untuk catatan demokrasi malam hari ini. Mbak Durasi. Jadi kita bicara itu. Okay. Jangan juga kemudian, jangan juga kemudian belum apa-apa sudah merasa kok saya menyindir siapa. Enggak gitu juga kali ya. Jadi kita ini saling maksudnya mengingatkan Mbak Irma lah satu sama lain. Nyindirnya Rocky Gerung. Apalagi Refli ini kan saya tahu persis. Juga Refli namanya termention juga. Ya. Jadi gini. Refli ini, sebentar. Refli ini adalah pakar hukum tata negara. Oh iya, makanya karena saya pakar hukum tata negara. Jadi harus juga saya akan perbaiki cara ngomong Mbak Irma tadi, ya kan? Bolehlah biar rame sedikit. Gini. Kalau kita bicara teori harus hati-hati. Demokrasi itu padanannya nomokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu rule of law, negara hukum. Jadi itu adalah two side in one coin. Dua sisi dari mata uang yang sama. Makanya Indonesia disebut sebagai constitutional democracy. Jadi demokrasi yang berlandaskan hukum atau konstitusi. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi, itu bukan berarti demokrasi membutuhkan hukum saja. Demokrasi, kedaulatan rakyat, hukum adalah nomokrasi. Jadi kalau konsep-konsep seperti itu, saya kira kita sudah selesai dengan itu. Yang jadi masalah adalah kan konsep aplikasinya. Ketika kita bicara tentang oposisi, di antara kita saja beda-beda loh cara berpikirnya, oposisi itu apa. Karena kita sesungguhnya ketika kita ingin menolak terminologi oposisi, kita bicara mengenai, oh Indonesia tidak mengenal oposisi. Tapi tokoh-tokoh politik selalu ngomong tentang oposisi. Makanya menurut saya yang harus kita sepakati hari ini adalah bahwa saya setuju gaya Deddy. Oposisi itu adalah kesediaan Anda berdiri di luar pemerintahan. Karena bagaimanapun harus ada partai yang di luar pemerintahan. Anda bayangkan kalau seandainya semua partai ada di dalam pemerintahan. Oh, saya bisa mengkritik. Itu kalau Anda berpikir bahwa yang namanya parlemen member itu individual basis. Anda boleh ngomong apa saja A, B, C. Tapi begitu partai politik mengatakan A, semuanya A. Even Deddy sekalipun. Hari ini dia mengatakan oposisi yes. Tapi begitu nanti partai politik mengatakan, oh no. Kita tidak di luar pemerintahan, kita masuk. Selesai dia. Tapi itu belum putus, Bang. Belum putus sampai 24 Mei ya, Bang Deddy. Saya ingin mengatakan bahwa di kita itu ada paradoks. Di satu sisi, sistem pemerintahan presidensil, tetapi di sisi lain tidak individual basis. Saya ingin mengatakan, Prabowo boleh ngambil semua partai politik dalam pemerintahannya. Tapi jangan berasumsi bahwa dia membeli semua partai politik. Harusnya semua anggota DPR itu adalah dalam tanda kutip oposisi terhadap pemerintahan. Tentu oposisi yang loyal dan konstruktif. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa program itu jelek, Anda katakan jelek. Kalau bagus, Anda katakan bagus. Sama seperti saya. Saya akan mengatakan Prabowo bagus in some term, tetapi saya mengatakan tidak bagus. Nah, jangan sampai ketika kita tidak bagus itulah kemudian timbul masalah-masalah hukum diadukan. Maka demokrasi tidak akan berjalan ketika teror kemudian diutamakan. Itu yang ingin saya katakan. Bang Habibur Rahman, bukan berarti kalau semuanya bergabung bisa dibeli suaranya oleh Prabowo Subianto. Kalau saya sih sebenarnya datang ke sini pengen lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi kalau teman-teman pengen bicara lebih banyak dari saya gak ada masalah. Tapi kalau saya diminta ngomong, saya ngomong. Jadi saya sepakat. Ini sebetulnya baik Mbak Irma, Bang Deddy, Pak Refli, sebetulnya secara garis besar menyampaikan hal yang sama. Apa yang beda? Apalagi yang Pak Refli barusan kan sampaikan kan? Oposisi itu ya parlemen. Yang melakukan, mengimplementasikan fungsi check and balance itu kan parlemen, yaitu DPR. Ya. Kita baca konstitusi kita maupun lihat implementasinya. Kalau teman-teman ikuti rapat di komisi-komisi di DPR. Sebetulnya teman-teman ini pasti sering lihat yang karena kan sekarang sudah bisa dipakai kayak live gitu kan ya. Bisa di streaming, bisa di streaming.
Itu yang kritis itu semua kok. Dan banyak sekali kebijakan kementerian, kebijakan pemerintah yang berubah setelah dikritisi oleh teman-teman dari partai yang dikatakan ada menterinya di pemerintahan. Banyak. Saya sebut banyak tokoh-tokoh kritis yang menyampaikan kritikan yang supporting dan bisa merubah kebijakan. Ada Arteria Dahlan kalau di Komisi 3. Ada Taufik Basari. Okay. Ya. Ada kemarin Masinton Pasaribu. Ada Ripka Ciptaning. Ada Dedi Sitorus. Ya. Ada macam-macam. Okay. Loh. Iya, tapi kan dalam konteks kita melihat apa namanya sebuah fenomena bisa punya definisi masing-masing. Menurut kami cukup kritis, menurut Bang Refli kurang kritis. Okay. Ya nggak apa-apa juga, itu bagian dari demokrasi juga. Jadi termasuk meskipun soal berada di dalam penegakan hukum, objektif kritis ya. Bang apa yang disampaikan ya? Bang Refli itu kan kami serap, kami cermat dan coba kami implementasikan. Coba ya cek Pak Refli Harun, ketika ada pelarangan mobilisasi massa yang Pak Gatot Nurmantio yang di Surabaya itu apa namanya, kami ya nggak salah ya, kami ya, ada Pak Amin Rais segala macam siap ya, iya kita mempersoalkan dalam raker dengan Kapolri kok. Okay. Kita persoalkan kok ya, kami waktu itu sudah di pemerintahan gitu kan, dan pada akhirnya ada semacam perbaikan dalam handling kasus-kasus tersebut setahu saya ya. Jadi ya tentu nggak akan semua bisa memuaskan ya. Ya tapi nggak juga ya, itu pasti. Di Surabaya terjadi, di Taman Makam Pahlawan Kalibata terjadi lagi hal yang sama kan? Iya betul Pak. Itu dia Pak apa namanya Refli. Kami terus meminta masukan dari tokoh-tokoh seperti Pak Refli Harun ini, gitu kan ya. Tentu nggak akan 100% memuaskan Pak Refli Harun kan? Oke. Okay. Ya nggak akan pernah mungkin ya. Baik Bang Habibur. Tapi kami kita coba memaksimalkan peran kami ya, kami yang di DPR ini maksimalkan sebagai yang disampaikan oleh Pak Refli tadi. Cek dan recheck sebagai oposisi. Sama halnya dengan sikap PD Perjuangan nanti. Gitu. Kita tunggu bersama Bang Deddy Sitorus, tapi kita harus jeda. Hanya di Satuan Demokrasi Indonesia. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat. Di antaranya, melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detox dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke, karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike. Jadi Bang Deddy, apakah sampai ujung ini PDIP akan memutuskan berada di barisan oposisi sendirian? Ya, di mana-mana jalan sendiri itu kalau mau cepat lebih enak. Oh. Tetapi ini kan bukan soal sendiri atau enggak. Ada atau tidak ada partai lain, PDI Perjuangan kalau memang akhirnya memutuskan oposisi, ya itu jalan ideologis kita, enggak ada masalah. Which is siapapun juga mau ke government ya silakan, gak ada masalah juga gitu. Dan bagi kami sebagai partai politik, karena memang kami diajarkan untuk membangun peradaban politik yang lebih baik, ya kalau feeling saya mengatakan kami pasti akan kesana. Tetapi kan kita tunggu pimpinan partai mengatakan apa. Saya mengibaratkan ini seperti mobil, bawa negara ini kayak bawa mobil.
Kalau di mobil tuh hanya ada gas aja, ini mobil bisa kemana-mana, Pak. Harus ada rem juga, ada kopling. Ya, kalau sekarang Matic semua nggak ada tahu lagi nih pakai kopling kan. Tapi kan harus ada rem juga. Jadi dalam konteks itu, supaya aman semua sampai ke tujuan, bukan supaya nggak jalan. Sekalipun gitu. Dibujuk rayu mobilnya supaya masuk garasinya Prabowo Gibran, tetap nggak mau, Bang? Kenapa? Meskipun ada bujuk rayu, mobilnya masuk ke garasi Prabowo Gibran, mau tidak itu, Bang? Saya tidak bisa berandai-andai. Kan tadi saya sudah sampaikan di depan, proses menggali suasana kebatinan alam pikir dan alam rasa kader-kader PDI Perjuangan baru akan kita lakukan akhir bulan. Saya tidak tahu apakah itu akan diputuskan nanti pada 24 Mei atau 26 atau setelahnya atau Oktober atau setelahnya kemudian. Saya tidak bisa berspekulasi. Biarlah itu menjadi hak untuk pimpinan partai nanti memutuskan kita. Karena kami ada yang namanya disiplin yang revolusioner. Kita tunggu kejutannya seperti apa dari PDI Perjuangan. Kita sekarang sudah kehadiran Ustaz Amir Faisal Fad. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andrew dan seluruh narasumber. Semoga Allah berkahi semua dan teman-teman di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, jabatan itu amanah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghisab di hari kiamat. Allah berfirman, "Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum." Memang boleh jadi sebuah jabatan menjadi ladang pahala ketika sang pemangkunya dia beritikad baik dan berjuang bersungguh-sungguh untuk membawa kemaslahatan bagi banyak orang lain. Tetapi boleh jadi dia akan menjadi sebuah ladang dosa ketika ternyata dia lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kemaslahatan rakyatnya. Dari sini hati-hati bahwa ketika ada orang-orang yang terdolimi karena jabatan itu, Nabi memberikan peringatan, doaul madzrum la yurad, bahwa doa orang-orang yang didolimi tidak akan pernah Allah tolak. Mari kita belajar daripada pendahulu kita, betapa ini sebuah amanah. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan amanah kepemimpinan, pertama Abu Bakar menyampaikan khutbahnya yang sangat menggetarkan. A'inuni ma'atu'tullah wa rasulah. Bantulah aku, dukung aku, selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Wa idha asaitullah wa rasulah. Tetapi ketika aku berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, fala ta'atili alaikum, maka jangan kau taati aku. Sebuah amanah yang sangat besar. Sampai-sampai ketika Abu Bakar wafat, diganti Umar. Umar setiap hari keliling rumah ke rumah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kelaparan di rumah-rumah itu. Dan sampai-sampai suatu hari setelah sholat maghrib, Umar ketika itu menangis. Air matanya membasahi tempat sujudnya. Sang istri Ummu Kulsum mengatakan, "Ya Umar, ma bika tabki? Kenapa kau menangis? Alasta qad adalta? Bukankah engkau telah berbuat adil?" Pada zaman Umar, memang ketika itu tidak ada seorang pun yang kelaparan. Semua sudah tidak membutuhkan zakat. Apa kata Umar? Perhatikan. "Inni akhafu ayyas alan rabbi yawmal qiyamah an hisanin yaskutu fil iraq. Limadha ma aslahta tariqa Umar?" Aku nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seekor kuda yang jatuh di Irak karena sebuah lubang yang tidak aku perbaiki. Dan itu pertanyaan seorang jabatan, seorang pemimpin dalam menjabatnya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari jabatan-jabatan yang akan mengantarkan kepada kerusakan, tetapi kita dihantarkan kepada jabatan yang membawa keberkahan dan kemaslahatan. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ustaz Amir Faisal Fad, Bang Ridi Sitorus, Bang Refli, Bang Habibur Rahman dan juga Ibu Irma Suryani. Terima kasih teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih sudah berbicara dengan Bang Ustaz. Saya Andrew Maya Mercury. Kita harus tutup perjumpaan malam hari ini. Kita tunggu bagaimana kejutan di iklim demokrasi saat ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi hingga nanti pelantikan presiden pada Oktober 2024. Selamat malam, sampai jumpa. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit. Jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala,
impotensi, stroke, hingga kematian. Dokter Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dokter Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dokter Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detox dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke, karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike.